Sukan Para Asia 2015 secara olahraga terus menjadi lubuk emas buat kontinjen negara selepas berjaya merangkul 3 emas di sebelah pagi. Kontinjen negara menambahkan lagi koleksi pingat emas selepas tamat hari kedua acara berlangsung. Dua atlet lontar peluru, Umi Syuhada Idris dan Doriah Polus menepati ramalan menyumbang emas buat kontinjen olahraga negara. Umi Syuhada yang menyertai kategori F35, 36, 37 mencatat balingan sejauh 7.59 meter menewaskan dua wakil Vietnam di tempat kedua dan ketiga. Kategori F42, 43 dan 44 pula menyaksikan Doriah Polus berada dalam kelas tersendiri dengan balingan sejauh 8.90 meter untuk pingat emas. Doriah jauh meninggalkan pencabar dari Thailand, Ladi Wana di tempat kedua dengan catatan 7.82 meter untuk pingat perak. Manakala Sion Puat dari Myanmar pingat gangsa. Dan pada itu, Saiful Dawang menyumbang pingat perak dalam cara lompat jauh kategori F44. Lompatan sejauh 5.5 meter gagal menyaingi kehebatan atlet pemenang pingat emas dari Indonesia. Biarpun sekadar meraih pingat perak, namun Saiful berjaya memperbaharui catatan peribadi terbaik sebelum ini, 5.56 meter. Kontinjen bowling negara muncul, pasukan pertama berjaya melepasi sasaran pingat dengan mengumpul 7 pingat emas selepas tamat hari kedua berlangsung. Dalam acara bergu hari ini, Malaysia menambah 3 lagi pingat emas. Tiga lagi pingat emas berjaya diraih di Kelab Temasek hari ini menyaksikan bowling berjaya melepasi sasaran awal sebelum ini iaitu 5 pingat emas. Pencapaian ini jelas menggembirakan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin yang mengharapkan prestasi ini dapat diikuti pasukan lain. Saya melihat bowling telah mencapai sasarannya dan kita harap sukan-sukan lain pun sama juga. Ya. Kita sasarkan lebih daripada 50 ataupun tempat lebih baik daripada yang lepas. Walaupun ada acara yang telah dibatalkan, tapi kita kekalkan sasaran kita. Mudah-mudahan insyaAllah kita dapat mencapai. Tambah Khairi, kejayaan ini mampu memberikan kelebihan buat Malaysia dalam misi melepasi sasaran 50 pingat emas. Pada acara akhir petang tadi, Malaysia menguasai kedudukan 1-2 acara bergu campuran kategori TPB1 dan TPB3. Pasangan Azwan Amir Hassan, Zainul Akmal Siran mengumput 1,796 jatuhan pin, menewaskan rakan sepasukan Muhammad Hairul Miran, Kuizham Kuharun yang mencatat 1,660 jatuhan pin. Kejayaan itu walau bagaimanapun gagal diteruskan dua lagi pasangan bergu negara yang berpuas hati dengan pingat perak dan gangsa dalam kategori TPB2. Terdahulu, dua pingat emas hadir di sebelah pagi menerusi kategori TPB8 dan TPB9. Berbaki sehari sebelum acara bowling menutup tirai, Malaysia cemerlang menguasai kedudukan teratas pungutan pingat emas sekaligus melepasi sasaran yang ditetapkan sebelum ini. Pastinya, Malaysia mahu menutup kempen dengan menyapu bersih dua lagi pingat emas yang ditawarkan pada hari terakhir kejohanan. Laporan Adila Muhammad dan jurukamera Muhammad Syafiq dari Singapura untuk TV1.